Handphone jadul adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis handphone yang dibuat pada tahun-tahun awal kemunculan handphone di pasaran. Handphone jadul biasanya memiliki fitur yang sangat sederhana dibandingkan dengan handphone saat ini, seperti hanya bisa digunakan untuk telepon dan SMS saja. Beberapa contoh handphone jadul yang terkenal di masanya adalah Nokia 3310, Motorola StarTAC, dan Ericsson T28. Pada saat itu, handphone jadul digunakan oleh mayoritas penduduk dunia dan merupakan alat komunikasi yang penting bagi kebanyakan orang. Berikut ini adalah beberapa daftar Nokia jadul yang pernah populer. Nokia 3310. Ponsel ini dikenal karena ketahanan baterainya yang lama dan game snake-nya yang legendaris. Nokia 5110. Ponsel ini dikenal karena desainnya yang unik dan dapat diganti-ganti cover belakangnya. Nokia 6110. Ponsel ini dikenal karena kemampuannya untuk menjalankan aplikasi Java dan fitur GPS-nya. Nokia 7110. Ponsel ini dikenal karena desainnya yang futuristik dan fitur WAP-nya yang canggih untuk saat itu. Nokia 3210. Ponsel ini dikenal karena desainnya yang kompak dan fitur SMS-nya yang canggih untuk saat itu. Nokia 6210. Ponsel ini dikenal karena fitur GPS-nya dan kemampuan untuk menjalankan aplikasi Java. Nokia 8210. Ponsel ini dikenal karena desainnya yang stylish dan fitur SMS-nya yang canggih untuk saat itu. Nokia 8810. Ponsel ini dikenal karena desainnya yang unik dengan sliding cover yang melindungi layar. Ini hanya beberapa contoh dari ponsel Nokia jadul yang pernah populer. Beberapa ponsel Nokia lainnya juga dikenal karena ketahanan baterainya yang lama, desain yang unik, atau fitur-fitur yang canggih untuk saat itu. Namun, perlu diingat bahwa teknologi ponsel telah berkembang pesat sejak era ponsel jadul.